Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Orang yang hebat, dia akan mulakan pagi ini dengan semangat yang tinggi. Macam mana nak dapatkan semangat yang tinggi? Dia bergantung kepada kita punya mindset, pemikiran kita. Kalau kita bangun, kita merasakan hari ini aku nak melalui kehidupan yang hebat-hebat, aku nak mengamati nikmat kehidupan aku pada hari ini. Akhirnya, setiap fasa yang kita lalui dalam hidup kita pada hari ini, kita akan seronok, kita akan laluinya dengan penuh bersemangat. Kita akan rasa kehidupan hari ini kehidupan yang bermakna. Akhirnya, kita tidur pada malam ini, kita tidur dengan keadaan yang tak sabar nak menunggu keesokan harinya. Kita kena sentiasa berdoa dan mengharapkan supaya setiap hari ini ada perubahan kepada diri kita, perubahan yang lebih baik. Orang yang hebat akan menganggap kehidupannya lebih baik daripada hari semalam. Hari esok, kehidupannya lebih baik daripada hari ini. Sentiasa menjadi yang terbaik setiap hari yang kita lalui ini. Walaupun kita rasa kita melalui aktiviti yang sama, kita merasakan hari yang sama seperti biasa, tetapi sebenarnya setiap hari yang kita lalui ini sebenarnya cabarannya berbeza-beza. Sebelum kita tidur, kita muhasabah diri. Apa yang kita telah lakukan pada hari ini? Apa pencapaian kita pada hari ini? Kita muhasabah diri, kita renung-renungkan apa yang kita lakukan, dan kalau ada kelemahan, kita menambah baikkan. Contohnya, mungkin hari ini kita rasa kita kecewa kerana kita menghadapi satu situasi, kita rasa kita putus asa, dan pada hari esok, kita cuba kita berubah. Kalau hari ini kita rasa kita tak lalui dengan tenang, hari esok apabila kita menghadapi cabaran yang sama, kita lalui dengan tenang. Kalau hari ini kita rasa kita fed up, kita putus asa dengan menghadapi sesuatu rintangan, pada hari esok kita kuatkan diri kita untuk menghadapi rintangan yang kita lalui itu. Percayalah, semua manusia mempunyai masalah. Semua manusia menghadapi cabaran dalam hidup ini. Rintangan yang kita lalui berbeza-beza. Setiap hari berbeza-beza, dan setiap manusia menghadapi masalah juga berbeza-beza, tak sama. Sebab itu, hidup ini dinamakan perjuangan. Dalam berjuang untuk hidup, kita berkena bersedia menghadapi pelbagai rintangan. Untuk menghadapi rintangan ini, kita kena bersiap sedia dari segi mental, dari segi fizikal, supaya cabaran yang kita lalui ini kita dapat menempuhi dengan tenang. Jadi, mulakan pada hari ini dengan penuh bersemangat. Semoga apa sahaja halangan, cubaan, dugaan yang kita lalui ini, kita dapat mengharungi dengan tenang, dan kita jadikan kehidupan kita pada hari ini kehidupan yang sangat bermakna. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita bersama.